Salah satu tempat yang melayani vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer yaitu berada di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pihak puskesmas yang menyelenggarakan vaksinasi perdana Pfizer ini membatasi hanya sekitar 300 dosis per harinya. Vaksinasi Pfizer diutamakan bagi warga yang mendaftar melalui aplikasi Zaki. Sedikitnya ada 4 lokasi yang melayani penyuntikan vaksin Pfizer di Jakarta. Senin tanggal 23 Agustus kita mulai pelaksanaan vaksinasi Pfizer di Gor Judo, Kecamatan Kelapa Gading. Rencana 300 dosis per hari. Sampai kapan kita masih lanjut terus? Sampai ketersediaan vaksin. Vaksin Pfizer juga diberikan kepada ribuan orang dalam vaksinasi massal di Balai Besar Pelatihan Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan. Untuk vaksin Pfizer sendiri, masyarakat yang boleh menerima hanya di usia 18 tahun ke atas serta belum pernah mengikuti vaksin baik Sinovac maupun AstraZeneca. Di Balai Besar Pelatihan Kemenkes juga disiapkan vaksin Sinovac dan AstraZeneca.